baru saja saya pulang ya dari hunting di daerah hutan Cilunyi. Saya sudah mendapatkan kabar dari KI 8 kereta pengiriman barang ya di Cikampek. Itu paket saya yang dari Bali, dari daerah Jawa. Itu sejenis reptil berasal dari Amazon, pedalaman Amazon. Oke, tetap ikuti terus ya perjalanan kami ke arah Cikampek. Masih kita jemput paket reptil dari Amazon itu. Oke, yuk, let's go. Ya teman-teman, ikuti terus ya perjalanan saya menjemput satu paket reptil di stasiun Cikampek. I'm awake, I got the sunrise in my face. Empty space beside me in my bed. Ya teman-teman, ini adalah jembatan merah persis di area bawah kolong pasar Cikampek. When you try so hard to stay above the sun. Ya teman-teman, kurang lebih 600 meter lagi kita sampai ke lokasi tujuan pengambilan barang, stasiun Cikampek. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di lokasi. Oh iya teman-teman, kita di sini tinggal tunjukin nomor resinya aja ya, lalu kita kasih KTP atau SIM. Nah, ini dia teman-teman yang aku tunggu-tunggu. Kita langsung scan tanda tangan untuk bukti pengambilan barang di stasiun KI 8 Cikampek. I'm not doing this again. And I'm not getting dressed in the same clothes as it. Oke, teman-teman. Kali ini saya unboxing di outdoor ya, atau di area alam terbuka, oke? Okay? Ya, kita tadi habis ngejemput satu paket ya, yang dikirim dari Jawa, tepatnya dari Bali. Ya, ini adalah reptil dari Amazon, oke? Okay? Ya, teman-teman, ya, paketnya berukuran sedang ya, teman-teman. Ya. Tadi paket ini kita jemput langsung di Cikampek setelah ada kabar katanya paket reptil saya sudah sampai di KI 8 Cikampek. Makanya saya langsung OTW dai berangkat ke Cikampek untuk mengambil paket ini ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita buka isinya apa, binatang apa. Yang jelas ini adalah reptil dari Amazon. Oke? Yuk. Gunungnya pun sangat imut sekali ya. Ya teman-teman. Sangat rapi sekali ya unboxingnya.
dari KI. Ya teman-teman, inilah unboxing reptil yang sangat baik ya dan sangat bagus, patut dicontoh. Ya. Ini belum lama lahir ya teman-teman. Tanggal 2 bulan 11 2020. Dan dia shedding tanggal 16 bulan 11 2020. Makan 13 11 2020. Oke, teman-teman. Langsung kita buka aja. Ya, ini dia teman-teman. Reptil dari Amazon. Aslinya mantap banget. Oke, teman-teman. Ya. Ini dia reptil dari Amazon. Yep. Taruh. Ya. Oke, teman-teman. Kelihatan enggak? Ya. Ya. Oke, teman-teman. Ada yang tahu ini ular apa? Ya, teman-teman. Ini adalah ular boa constrictor hippo. Ya, teman-teman, ular ini berasal dari Amerika Latin ya, tepatnya di area hutan hujan tropis Amazon. Ya, teman-teman, ular boa terkenal dengan lilitannya ya, karena ular ini bisa melilit mangsanya sampai mati lalu dilahap atau ditelan utuh-utuh. Ular ini bisa panjang sampai 6 bahkan 8 meter. Jika ular yang terpanjang di dunia itu adalah sanca kembang ya, atau Python reticulatus. Kalau ini sedikit buntut teman-teman, dia itu seperti sama dengan anaconda, karena ini dalam satu keluarga. Ya teman-teman, kenapa ular boa dijuluki dengan julukan ular pembelit? Karena emang benar sekali teman-teman, ular boa itu lilitannya sangat luar biasa. Bahkan di Amazon sendiri, ular boa itu sering terlihat memakan hyena dan juga apa tuh, seperti embe-embean kayak gitu. Ya teman-teman, ular boa bukan termasuk ular berbisa ya, melainkan ular boa itu memiliki lilitan yang sangat sadis. Lilitan ular boa itu sangat kuat sekali teman-teman. Dan ular ini bukan asli Indonesia, ular ini berasal dari Amerika Latin. Cuma di Indonesia sudah banyak para reptiler yang berhasil breeding atau berkembang biakan ular jenis boa ini. Dan kita patut bangga ya kepada para reptiler Indonesia yang berhasil mengembang biakan ular asli Amerika Latin ini, ular boa. Kecantikan ular ini kita lihat dari motif warnanya. Dia itu beda dari warna-warna ular lain seperti sanca atau kerabat deket dia ya, seperti anaconda. Dia itu mempunyai motif yang berbeda ya, garisnya seperti opal dan sangat besar ya. Habitat ular boa itu banyak hidup di pohon-pohon ya, atau di semak-semakan yang lumayan tinggi-tinggi lah teman-teman. Dan makanan ular boa, kalau ular boa yang diternakan itu biasanya dikasih makan rat, mancit, lenci, marmut, dan sesekali dikasih ayam. Meskipun itu tidak bagus sebenarnya kalau dikasih ayam, karena ayam itu mengandung banyak lemak. Sejatinya ular itu lebih baik dikasih makan binatang pengerat,
seperti rat, mancit, marmut, kelinci. Jika di habitat aslinya seperti di Amerika Latin di hutan hujan Amazon, ular ini sering terlihat memangsa babi rusa, kijang, bahkan dia pernah terlihat memangsa satu binatang buas, teman-teman, di area hutan hujan Amazon seperti hyena dan serigala. Ya, ini pun hasil ternakan ya dari Bali. Ini jenisnya boa constrictor hippo. Ya, teman-teman, kita lihat. Dan ini masih baby banget. Dia lahir tanggal 2 bulan 11 2020. Sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 28 kan? 26, 26 hari. Berarti ini umurnya baru 26 hari, belum nyampe sebulan. Lagi imut-imutnya, teman-teman. Ya, lihat dari kepalanya pun. Ih. Dan ular segede gini biasanya para reptiler memberi makan pinkies atau anakan mancit yang masih merah, teman-teman. Itu sangat bagus sekali untuk sang ularnya. Selain membuat dia kenyang, dikasih binatang pengerat, dia juga jadi pencernaannya sangat bagus sekali. Saya pun lagi ngincer satu lagi abangnya ini. Kemungkinan itu besok atau lusa lah ya datang untuk nemenin ular ini. Biar nanti kita bisa membuat penangkaran, terutama khususnya untuk reptil. Di rumah juga boa udah ada 5 ekor ya, dan itu udah indukan seperti boa constrictor, BCC, BCI. Cuma sayangnya saya itu belum berhasil mendaratkan boa albino. Oke, teman-teman, cukup sampai sini ya unboxing reptil dari Amazon. Tetap jaga alam Indonesia dan jaga kelestarian hewannya, oke? Yuk, bye-bye.